Sekali lagi kepada beliau Gus Bara. Memang satu arah kan kula wau ndugi japan niki wau satu arah. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jawab assalamualaikum. Mas Muk. Ain taskun, entaskun. Syukur enggak. Supaya caranya enggak mana-mana. Kasihan orang-orang nanti capek. Bara. Sekali lagi kepada beliau Gus Bara. Dan juga beliau Al-Habib Abdul Muthalib bin Alwi Al-Baiti dari Sumenep Madura. Juga orang tua kita Al-Habib Abdurrahim Al-Mutohar Ustadz Rifki serta teman-teman sahabat-sahabat dari grup Hadroh Hubur Rasul. Hadirin hadirat, wali santri semua, pengasuh serta keluarga besar pondok pesantren, muga-muga sedaya kabeh angsal barokah. Amin Allahumma. Sing loro-loro muga-muga angsal barokah sholawat, barokah para habaib, para kiai, mulai mangke waras kabeh. Amin Allahumma. Sing rezekine seret-seret, durung oleh penggawean, sepi kabeh, muga-muga barokah para habaib, barokah para kiai, barokah sholawat, mulai mangke rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Sing jomblo-jomblo enten rondo-rondo, dudo-dudo enten teko wengi. Muga-muga barokah sholawat, barokah para habaib, para kiai, mulai mangke payu kabeh. Amin Allahumma. Sing utange jake durung lunas enten duki wangi gelong gumriki monggo pangung dilu po gejontoh. Wun muga-muga barokah para habaib, para kiai, barokah sholawat, barokah pengajian, mulai mangke utange lunas kabeh. Amin Allahumma. Lek wis lunas ayo. Potongane. Pun langsung mawon beliau bapak kita Gus Bara karena banyak giat nikau hampir saja tidak bisa hadir karena difatihai kali Pak Yai iki. Ya. Nekane gak teko wah kata Fatihai. Difatihai ya Pak Yai, muga-muga hajat dan cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ciri-cirine wong sing pantes, layak dan baik jadi pemimpin adalah orang yang pandai dan orang yang bisa komunikasi niku teko muni terus jenenge komunikasi ngerti nggih ya jos nggih ae didongakno muga-muga beliau dijadikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai derajat yang tinggi dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Pun langsung mawon kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Iki sing paling semangat kayak hadiah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mohon maaf boten saged kula sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Khususipun ingkang kula hormati dumateng Habib Thalib Al-Baiti, ingkang kula hormati Habib Muhammad Qusay bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ingkang kula hormati Kiai Haji Khomsu Fawaid, pengasuh pondok pesantren sekaligus pendiri pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Kang kula hormati Gus Nurholis, Ustadz Rifki, dan yang saya hormati pula Hadroh Hubur Rasul dan segenap kru Son Horek Mojokerto. Luar biasa Son Horek ini. Tepuk tangan untuk Son Horek. Horek kabere rek iki. Kula khawatir kocone lo pecah. Alhamdulillah sedaya mawon yang hadir, yang mohon maaf mboten saged kula sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah dalu menika pada malam hari ini kula saged silaturahim teng Kiai Khomsu Fawaid dan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Dalam rangka pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin bersolawat dan haflah akhir sanah, mugi-mugi yang hadir pada malam hari ini diparingi barokah umur, barokah rezekinipun, barokah anak turunipun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu ingkang kalau hormati, saya mewakili pimpinan daerah Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ataupun yang sudah menjalankan wisuda. Ngeten wisudane nggih, Yai. Wisudawan dan wisudawati di pondok Hidayatul Mubtadiin, mugi-mugi semua santri-santri yang belajar, yang mondok, yang nyantri, yang thalibul ilmi di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin niki diparingi ilmu ingkang manfaat, diparingi ilmu ingkang barokah, didadosaken santri-santri ingkang sholih-sholihah, didadosaken santri-santri ingkang berguna dan bermanfaat untuk agama Nusa dan bangsa, dan kelak menjadi santri-santri yang bisa meneruskan para pengasuh, para kiai, dan para pendiri pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mohon maaf niki wau kula di WA panjen kali Gus Kholis niki wau. Ngapunten Yai, kula niki acara
atau keluar dari rumah niku jam 8 pagi ya ibu. Sampai detik niki gereng wangsul-wangsul. Tasik enten dua acara malih. Niki wau acara teng mriki yai memang undangannya pun melebet tapi lari-lari ketelisut. Ketelisut sehingga kemudian boten terjadwalkan. Akhirnya niki wau Gus Kholis WA kula dan memang satu arah kan kula wau ndugi Japan niki wau satu arah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas Mok. Ain Taskun. En Taskun. Syukur enggak. Supaya caranya enggak aman-aman. Kasihan orang-orang nanti capek. Matur suwun ingkang kathah. Dados sekalian jalan terus akhirnya pulau Tengriki. Oleh karena niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agunge pangapunten menawi niki wau acarane ketelisut sehingga kula saged silaturahim ingkang mriki. Matur suwun ingkang kathah atas undanganipun. Kirang langkungi kula nyuwun agunge pangapunten. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Gusmi? Tahu enggak Gusmi? Gusmi itu orang yang aneh tapi bening. Diam semuanya. Kasihan yang tadi mulai tadi selawatan terus enggak dikasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin selamat kok enggak mau jawab? Saya ulang, dijawab yang keras. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Karena di surga itu bahasa Arab. Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Saya sambil komentar. Ini mudah-mudahan nanti acara ini dihadiri Rasulullah. Allahumma salli 'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burun dicak dikir nggih. Burun mboten. Dicak dikir burun mboten. Sing banter burun mboten. Alhamdulillah. Niki mangki kula awali tawasul riyin. Mangki dengan kantun tumut napa ingkang kula maos. Mangki sak mantune pokoke derene tutup ngalih doa marhabaib pun enten setunggal mawon sing mantun ngomong. Paham nggih? Kono tak teneng lenggah mawon. Niki habib-habib niku getah dimuniaken. Kita tawasul mriyin dumateng Kanjeng Nabi. Moga-moga ngantos sak niki kula panjenengan ngaku umat Kanjeng Nabi. Moga-moga binjing diakoni dados umat sing asal syafaat. Sing banter ini. Ngapunten sak dereng isi gasa niki kula wali riyin, kula tak teritori. Kadang-kadang kula jenengan niki
ngaku umat Kanjeng Nabi, tapi boten kepengen diakoni umat Kanjeng Nabi. Leres mboten? Leres mboten? Contoh sing gampang. Kanjeng Nabi nang tiba. In husima yasmut wala yujawib. Ni dipaitu Kanjeng Nabi mendel. Kanjeng Nabi ni dipaitu men diam. Nek wong meturo dipaitu meneng golek celurit. Iku wong meturo. Wa in udiya ya'fu wa la yu'akid. Ni dilarane durung njaluk sepuro wis sepuro kali Kanjeng Nabi. Nak kula jenengan. Ayo. Kula jenengan. Dendamnya kadang tahun-tahunan. Kepengen asal syafaat. Moga-moga sedaya asal syafaat. Sing tereng salat, ayo nang dilengkapi salat. Sing tereng salat nang dilengkapi salat iki. Dunia sudah akhir. La tulhiku amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil khusus bagi orang yang iman ini. Jangan kau jadikan terbangan ini, musik-musik yang lain juga menjadikan kita lalai dengan Allah.